Halo, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mama Si Kembar. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini saya mau cerita di pagi hari kegiatan kami seperti ini ya, teman-teman. Saya bagi-bagi tugas dengan suami. Ini suami sedang menyetrika dan saya sedang di dapur masak. Biasanya suami di dapur. Kali ini saya minta aku yang di dapur supaya masakannya jangan terlalu enak. Kalau suami itu kalau masak itu lengkap-lengkap, nah bikin selera nambah, akhirnya kan kegemukan pun mendekati kita. Nah ini saya lagi menggoreng, kebetulan ada di sama ikan kemarin yang ini teman-teman, jadi saya goreng kembali, saya panasin kan emang dibuang mubazir, banyak orang yang gak makan ya kan teman-teman. Nah ini hasilnya, simpel kan, yang penting bisa makan, harus enak-enak terus. Nah, ini anak-anak sudah mau berangkat sekolah, kesehatan. Ada. Nah, salaman dulu. Ada. Teman. Nah itu si kakak itu suka menjulurkan lidahnya. Nah ketika suami mengantarkan anak sekolah, kembali ke dapur teman-teman. Biasa, emak-emak ya kan. Jadi setiap hari kita bagi-bagi tugas kalau sama-sama di rumah. Saya ngetes kamera kan, bisa nggak pas nggak kameranya? Makanya saya bikin jari saya kayak gitu tadi. Oke, ini saya sedang mencuci piring teman-teman. Jadi tidak satu orang yang terbebani gitu. Saya sudah bilang jadi nanti suami pulang aku sudah bersih, dilihat piring sudah bersih gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, terasa ada beberapa menit berlalu ya saya cerita-cerita kegiatan kami ya. Semoga kita semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya bagi pejuang ini monetisasi seperti saya. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan. Nah ini teman-teman, tulisan apa ini? Tulis di komentar ya guys. Nanti kalau yang jawab benar, saya kasih bintang. Oke, ya, terima kasih komentarnya, nanti saya baca.